Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat Mariwaras. Kali ini saya kedatangan pasien saya yang sudah 3 kali ke sini. Sama Mbah, siapa Mbah namanya, Mbah? Sukinah. Mbah Sukinah. Nah, halo Mbah. Dadah dulu, Mbah. Halo. Terus ini sama anaknya bungsu. Pak siapa? Sukardi. Pak Sukardi. Jadi si Mbah ini dari tahun 2000 ya, Mas ya. 2000. Ceritanya gimana, Mas? Tahun 2000 si Mbah ini gimana? 2000 itu jatuh dari pohon cengkeh. Jatuh dari pohon cengkeh tahun 2000. Terus sakit ya, kena apa? Tulang belakangnya retak. Oke. Okay. Tulang belakang retak. Buang air kecil susah. Mau buang air kecil susah. Sekarang. Sampai sekarang. Nah, setelah berobat 3 kali sih Mbah lah, kita tanya nih sama pasiennya. Mbah kan kesini sudah 3 kali nggih? Sudah 3 kali sama ketemu sama Mas Rangga nih. Nah, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Dari yang kedua aja, ditotok yang kedua terakhir yang kemarin. Nah, itu si Mbah sekarang buang air kecilnya gimana? Ya, sudah baik. Sudah baik ya. Sudah jauh banyak perubahan di badan si Mbah. Iya. Nah, jadi gini guys, jadi si Mbah ini susah sekali buang air kecil dan saya lihat memang struktur sarafnya di tulang belakang itu nggak pas semua, dan akhirnya setelah 2 kali berobat Simbah buang air kecilnya jadi lancar. Ya, satu itu. Yang kedua, kakinya guys, kakinya Simbah ini selalu nekuk. Nah, nekuk gini terus karena di sini sudah ada jahitan, jadi ototnya kayak terputus terus disambung gitu. Jadi Simbah kayak gini ya, Mbah ya. Nah, ini PR saya adalah saat ini membenarkan kaki-kakinya ini. Tapi ya itu memang harus prosesnya harus berkali-kali, jadi harus sabar, itu Mbah ya, gitu guys. Jadi buat sahabat waras yang di sana, yang di luaran, yang pengen berobat bisa langsung datang ke sini ke Jalan Bakungan Kerapia, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Langsung aja catat nomor handphone saya di deskripsi di bawah ini, atau ini bisa ikutin di Facebooknya, Facebook fanpage Mariwaras, pengobatan alternatif Mariwaras, nanti cari aja pasti ada deh. Oh ya, dan jangan lupa yang udah nonton, tolong ini di share, siapa tahu ada saudara yang membutuhkan penanganan pengobatan alternatif, dan insya Allah kalau cocok, kalau Allah memberikan jalan, pasti ada jalan kesembuhan buat sahabat waras semuanya. Terima kasih. Jadi langsung aja, gini Mbah, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Share. Share. Dan like jempolnya. Like. Like jempolnya. Oke. Okay. Dadah, Mbak. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Okay.